Menikmati Sulawesi belum lengkap kalau Anda belum menikmati wisata alamnya. Salah satunya yang bisa dijadikan referensi adalah Bislap atau Biseang Labboru. Amir berjalan meliputnya, silahkan disimak videonya sampai habis. Biseang Labboru adalah tempat wisata alam yang lengkap, biasanya dijadikan tempat untuk berkemah, panjat tebing, maupun susur gua. Lokasi objek wisata alam ini berada sekitar 5 km sebelah timur Taman Nasional Bantimurung. Karena masih tergolong pelosok, maka petunjuk arah ke area ini masih sangat minim. Dan Anda bisa bertanya ke warga sekitar di sekitar Maros. Berdasarkan sejarah, Biseang Labboru ternyata menyimpan cerita dongeng lokal yang tidak diketahui kebenarannya. Di area tersebut ada dua batu besar yang berada di tengah-tengah jalur perjalanan. Dan di tengah aliran sungai, batu yang sekilas menyerupai bentuk perahu inilah yang dikenal dengan nama Biseang Labboru atau berarti perahu yang membatu atau perahu yang terdampar. Cerita di balik batu tersebut adalah bermula dari hubungan saudagar Cina dengan gadis Semanggi waktu lampau. Karena merasa ditolak ketika melamar, maka saudagar tersebut mengkaramkan perahunya dan akhirnya berubah menjadi batu. Batu ini yang sekarang dikenal masyarakat dengan Biseang Labboru.